Hai, assalamualaikum. Aku Ami. Terima kasih ya sudah mampir di channel aku. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang jeruk bali atau dikenal dengan pomelo. Jeruk bali adalah sejenis jeruk yang berukuran cukup besar dengan berat 1-2 kg. Jeruk bali ini mengandung banyak vitamin C, tinggi serat, vitamin B seperti niasin, riboflavin, tiamin, asam folat, dan B6. Juga mengandung gula alami, karbohidrat, protein, mineral seperti kalium, fosfor, tembaga, zat besi, kalsium, magnesium, mangan, seng, flavonoid, likoperis, dan sangat tinggi antioksidan. Jeruk bali ini memiliki rasa yang cukup manis, asam, dan getir. Selain buahnya, kulitnya juga dimanfaatkan untuk pembuatan manisan. Jeruk bali akan berbuah di musim tertentu. Di pasaran, harganya relatif murah, yaitu Rp10.000 sampai Rp50.000 per buah. Daun dari pohon jeruk bali ini dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jeruk bali mengandung vitamin dan asam folat yang lebih banyak dari buah lainnya, sehingga sangat baik untuk kesehatan reproduksi. Jeruk bali juga kaya akan manfaat untuk kesehatan. Jeruk bali sangat baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh, melawan tubuh dari infeksi, mencegah flu atau batuk, mengobati diare, baik untuk pencernaan, baik untuk menjalankan program diet, mencegah batu ginjal, mencegah kanker, sangat baik untuk kesehatan jantung, mencegah kolesterol, sangat baik untuk otak, dan mencegah Alzheimer, Parkinson, serta sangat baik untuk sirkulasi darah, mencegah penyakit stroke dan serangan jantung, mencegah anemia, dan sangat baik untuk kesehatan tulang, gigi, dan mulut, serta menghindari tubuh dari infeksi. Membuat kulit halus, sehat, dan glowing. Sebaiknya jangan berlebihan dalam mengkonsumsi jeruk bali ini, terutama bagi kalian yang memiliki gigi sensitif, batu ginjal, dan bagi kalian yang sedang menjalankan terapi obat-obatan tertentu dari dokter. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.